Mama. Selanjutnya, pemberian penghargaan dari AIS kepada perwakilan AIS diharapkan maju ke depan. Sekali lagi selamat datang kembali, dan apapun hasilnya, saya rasa kita perlu apresiasi. Kita perlu berikan dukungan terus kepada mereka-mereka, meskipun kalau saja hasilnya masih belum memenuhi harapan, kita tentu saja mendukung untuk terus mengevaluasi dan terus untuk berjuang sehingga mencapai apa yang kita harapkan kemudian. Jadi, pada Fajar, Rian, pada Memo, jangan berkecil hati, ya. Terus gunakan ini menjadi motivasi kalian untuk lebih baik ke depan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai Olimpiade, Los Angeles 2028 itu tidak jauh lagi. Ya. Tidak jauh lagi. Memang 4 tahun, tapi dalam pembinaan olahraga itu tidak lama. Rapat. Salam olahraga. Jaya. Lagi Pak, boleh? Ya. Salam olahraga. Jaya. Thank you. Peace. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi penyebutan atlet bulu tangkis dan dayung Olimpiade Paris 2024. Semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus berprestasi menjaga merah putih melalui olahraga. Salam olahraga!